Terima kasih Tan Sri Dewan Petua. Saya ingin menyambung sedikit lagi berkenaan dengan kedudukan ataupun cadangan untuk menggantikan dua akta yang lalu dengan rang undang-undang yang baru ini atas tujuan memperbaiki kemudahan serta mempertabatkan kedudukan perundangan ataupun pengurusan kewangan berbentuk Islam di dalam negara kita. Saya nak teruskan dengan pertanyaan tentang kedudukan bank tempatan, iaitu yang berada dalam negara kita. Saya difahamkan bahawa jumlah bank-bank tempatan kita kurang daripada 10, bermakna atas usaha penggabungan dan sebagainya, katanya untuk tujuan pengukuhan kita perkecilkan jumlah bank-bank tempatan dalam negara kita. Dalam masa yang sama, penguasaan aktiviti perbankan dalam negara kita nampaknya lebih kepada pihak perbankan asing yang dibenarkan dan kita lesenkan. Sekaligus saya nak bertanya bahawa aktiviti pelesenan kepada sistem kewangan Islam yang berasaskan syariah juga telah diberi kepada bank-bank asing yang beroperasi di dalam negara kita. Timbul satu persoalan, adakah kita pernah mencuba untuk melakukan pemasaran di peringkat antarabangsa sebagaimana pernah disebutkan beberapa ahli parlimen lain, skim ataupun formula perbankan Islam ini untuk digunakan atau ditawarkan atau terjual di peringkat antarabangsa yang bukan dimiliki oleh bank tempatan. Sebagai contoh, adakah pihak Maybank ataupun CIMB pernah mengemukakan cadangan untuk menjual produk-produk perbankan Islam ini untuk diguna pakai atau dipraktikkan oleh bank-bank asing di luar negara, di sebalik berbanding dengan bank-bank asing masuk ke dalam negara kita dan kita berikan lesen perbankan Islam kepada mereka? Saya tengok kategori dalam round-round ini juga, Tan Sri Dewan Petua, mentakrifkan lesen kewangan Islam itu ditakrifkan sebagai seseorang. Maknanya mungkin seorang juga boleh diberi hak untuk pemegang lesen kewangan Islam. Kalau sebegitu tahap pertimbangan untuk kelulusan lesen kewangan Islam ni, saya bimbang keadaan ini terbuka kepada satu floodgate yang begitu besar yang cuba kita nak bawa dalam round undang-undang ini. Saya perhatikan ada dua kedudukan atau takrifan dikatakan lesen kewangan Islam. Saya faham dan saya perhatikan dalam lesen perbankan sendiri yang ditakbir oleh pihak bank negara, kedudukan atau status untuk pemegang lesen itu amat ketat dan amat ditumpukan. Kebanyakan kelayakan-kelayakan minima yang diberi kepada pemegang-pemegang lesen ini begitu ketat, dan kita juga melihat bagaimana sesuatu pengurusan kecairan dalam satu syarikat yang nak menguruskan sama ada berbentuk pegangan sama ada milik asing atau tempatan itu dilihat begitu teliti. Dan saya juga melihat adanya pengurusan-pengurusan depositing ataupun deposit Islam secara Islam yang diambil kira kerana kita tidak mahu mengulangi masalah-masalah yang dihadapi oleh pendeposit-pendeposit yang cuba kita garapkan menggunakan landasan syariah ataupun Islam. Kita juga melihat beberapa masalah yang kritikal dalam perjanjian perpindahan saham ataupun shares yang telah berlaku atas atas urusan ini. Kita juga nak tahu, saya dengar ada masalah prinsip dari segi pertukaran shares yang pernah kita alami ataupun lalui semasa usaha untuk melakukan pertukaran saham di antara pihak Malaysia Airline Berhad dengan Air Asia. Kita juga mengalami perkara yang tidak dapat dirungkai dalam isu ini. Dan saya suka untuk melihat satu cadangan yang kata ada beberapa kategori yang dikecualikan ataupun dilihat sebagai bentuk untuk
memberi kusyen pengecualian seperti transaksi yang berbentuk bona fide atau bona fide dalam kedudukan ini. Saya tapi ialah saya minta pihak menteri untuk memberi penjelasan. Saya yakin ini adalah untuk tujuan yang baik. Dan ya, sedikit apa ini Indra Mahkota. Saya mohon Indra Mahkota mempertimbangkan isu mengenai apa perbezaan pendekatan perbankan konvensional ini dalam isu kerahsiaan. Kerana baru-baru ini kita dikemukakan dengan isu kerahsiaan apabila melibatkan isu-isu urus takbir, ialah isu-isu governance. Terutama kes NFC, ya, baru-baru ini yang dikatakan mafia mengatasi segalanya isu kerahsiaan. Dan saya tengok di dalam ini juga antara isu dibincangkanlah isu maklumat dan kerahsiaan. Setahu saya, kalau betul pendekatannya Islamik, pendekatannya muamalat Islam, kerahsiaan pun kemungkinan, saya kata kemungkinan, dan perlukan pandangan menteri lah yang punya dokongan apa dia ni, pakar-pakar perbankan Islam. Apa apa dia ni implikasi apabila kita meluluskan rang undang-undang perkhidmatan kewangan Islam ini dengan kerahsiaan seperti yang diletakkan oleh mafia? Kerana saya yakin isu rasuah, isu salah urus takbir dan sebagainya itu, Islam ataupun pendekatan perbankan Islam, terutama ekonomi Islam, mempunyai pendekatan yang berbeza. Dan kita tidak mahu rang undang-undang perkhidmatan kewangan Islam ini gagal menjawab persoalan-persoalan begitu. Dan saya rasa persoalan-persoalan setahu saya, persoalan-persoalan pada ini governance ini, yang seperti kata urus takbilam ini, perlu betul-betul menterjemahkan governance Islam. Dan saya rasa soalan itu perlu dijawab oleh menteri kerana ini adalah atas ibu. Terima kasih balik pulau. Selain pada itu juga, itu isu yang agak kritikal untuk dibincangkan dan diperhalusi. Kita, saya setuju kerana dilihat sebagai kita sedang cuba untuk melakukan migrasi sistem di antara satu sistem yang lama kepada satu sistem yang dikatakan di bawah ruang lingkup perbankan atau kewangan Islam itu sendiri. Semua orang menyokong. Saya tidak nampak ada satu masalah untuk kita memberi sokongan atas pelaksanaan ini. Cuma perkara-perkara yang ditimbulkan, sebagai contoh tadi timbulkan oleh Balik Pulau tentang prinsip kerahsiaan maklumat yang selalunya disebut sebagai rangkuman dalam Akta Bafia yang disebut, dan kita sekarang ini memerhatikan penyelarasan atas pentadbiran undang-undang ini kerana kita berdepan dengan banyak isu yang dikatakan perlu diberi penjelasan dan diberi penerangan. Kita juga tengok bukan saja dari sudut kerahsiaan itu untuk tujuan-tujuan tertentu, tapi tujuan awam yang biasa seperti macam untuk mendapatkan sijil faraid, pemberian probat, kuasa pentadbiran pembahagian tanah dan sebagainya. Ini juga antara perkara yang perlu dilihat berlandaskan kepada sistem kewangan Islam yang harus kita martabatkan. Tidak ada maknanya kalau kita cuma membawakan istilah-istilah yang baru sedangkan cara pengurusannya masih lagi terikat dan terhad kepada kedudukan yang lama. Ini menjadi stigma, dan saya rasa kerajaan sendiri banyak membuat pengumuman, terutamanya galakan, memberi galakan supaya rakyat Malaysia menumpukan kepada aktiviti-aktiviti yang bersifat baru yang sebelum ini tidak pernah diterokai, moda-moda teroka diperkenalkan dan digalakkan rakyat Malaysia untuk menyertai. Dan bidang ini juga terangkum sekali dalam kedudukan sistem kewangan Islam. Sudah tentu rakyat Malaysia yang teramai, terutamanya orang Islam dalam negara kita, memikirkan sekiranya boleh diperkenalkan sistem ini yang berlandaskan kepada syariah compliance tadi. Dan saya nampak ada kedudukan-kedudukan yang perlu kita perincikan. Soal galakan penerbitan sukuk sebagai contoh, kita sebagai kerajaan atau negara yang mengeluarkan sukuk yang terbesar di dunia yang berlandaskan syariah ataupun berlandaskan syariah compliance dengan izin. Dan sudah tentu isu ini nak dikembangkan kepada masyarakat dalam negara kita. Kita ada berkenakan sukuk agro. Kita ada sebut berkenaan dengan cadangan kita nak memperkenalkan sukuk runcit dan juga bond runcit. Dan ini semuanya memerlukan satu mekanisme yang memberi keyakinan atau memberi kepahaman kepada rakyat Malaysia yang
berminat. Dan saya rasa pengumuman ini memanglah nak menggalakkan rakyat Malaysia mencuburkan diri dalam bidang-bidang ataupun tawaran-tawaran baru. Banyak institusi kewangan juga yang sedia menawarkan kerana melihat pelaksanaan atau peristiharan ini satu skop perniagaan yang baru yang sudah tentu menguntungkan mereka. Dan saya nampak kedudukan ini, sekiranya kita tidak ada persediaan untuk mengatakan pengeluaran sukuk ataupun bond runcit ini sebenarnya telah pun lama diasaskan kepada compliance-nya ataupun berlandaskan kedudukan syariahnya dari segi agama. Mana mungkin kita boleh memberi kata pasti kepada rakyat Malaysia, kata kerajaan memberi jaminan. Semuanya adalah berlandaskan kepada sifat halal, kehalalannya dijamin dan sebagainya. Saya tidak rasa kerajaan harus membawakan satu istilah yang kabur sebagaimana sekarang. Soal pembiayaan pinjaman itu sendiri, kita tidak dapat membuat satu pengasingan yang jelas di antara sistem konvensional yang terpaksa berlandaskan sistem kadar bunga semasa dengan sistem baru, kalau boleh dikatakan purely al-hijarah, yang menerangkan kepada persetujuan, memerlukan kepada persetujuan asas seorang peminjam. Saya tidak rasa perkara itu dipraktikkan secara meluas. Dan isu berkenaan dengan kos-kos tambahan, sebagai contoh rating rational fees, sudah tentu sebahagian besar rakyat Malaysia yang nak mencuba melibatkan diri dalam dalam bidang ini yang kita tawarkan, sudah tentu amat memerlukan kefahaman dan penerangan. Adakah underwriting placement fees ini disediakan secara syariah compliant? Adakah kos-kos pengeluaran prospectus ini dalam usaha mengeluarkan bond-bond runcit yang kita galakkan secara kecil-kecilan, agro sukuk sebagai contohnya, adakah ini kita telah sediakan dalam luar lingkup syariah compliant? Kerana atas premis kita membawakan rang undang-undang kewangan Islam yang baru, yang menggantikan yang lama ni, saya rasa ada keperluan yang sangat tinggi untuk kita memberi penerangan supaya kita tidak duduk dalam keadaan yang lama. Dulu perbincangan dan perdebatan berkenaan dengan kehalalan sesuatu urusan perbankan ini memang cukup luar biasa minat di kalangan rakyat Malaysia. Memang saya rasa ini tidaklah menjadi kehairanan, kerana ya, kita kata keseluruhan atau majoriti rakyat Malaysia terpaksa bergantung kepada sistem ini. Tidak ramai yang mempunyai position atau pemilikan aset yang tinggi. Tidak ramai yang tidak bergantung kepada kedudukan pembiayaan kewangan untuk tujuan pemilikan, pembelian dan transaksi. Semuanya akan bergantung harap kepada sistem kewangan ataupun lebih tepat lagi sistem perbankan, dan kita bawa kepada mereka untuk mengwujudkan satu sistem kewangan Islam dalam negara kita. Cukup cantik dan cukup murni gambaran yang kita beri. Tapi itulah, saya mengharapkan, saya tidak ada curiga yang negatif terhadap kedudukan rang undang-undang ini. Malah sekiranya kata menggantikan dua akta yang dianggap usang, memang tahun 1983, dan saya tahu kerajaan bersungguh-sungguh untuk menyatakan kedudukan ini. Dan kita juga dalam kedudukan itu, Tan Sri Yang di-Pertua, kita punya ramai pakar yang pengalaman luas. Dalam dewan kita ada Yang Berhormat Goh Musang, Yang Berhormat Mulia Goh Musang, dengan credibility dan credential sebagai bekas Menteri Kewangan satu masa antara yang terbaik di Asia. Kenapa kita tidak gunakan kepakaran-kepakaran ini? Kita juga ada bekas Menteri Kewangan yang Berhormat Permatan Pauh, dan beberapa orang yang cukup credible untuk kita guna pakai. Bukan guna pakai mereka, mana kita ambil pengalaman dan juga perspektif mereka dalam masa kita usaha membawakan satu rang undang-undang yang cukup luas rangkumannya, untuk orang kata untuk kita bawakan dimensi baru
Tapi malangnya tidak ada. Saya tidak melihat ada satu frasa, satu bahagian pun di dalam undang-undang yang tebal ini menyatakan dari sudut lembaga penasihatnya ataupun dari segi jawatankuasa penelitiannya. Jawatankuasa penelitiannya mengambil kira kita punya individu-individu yang cukup cemerlang perkhidmatan mereka satu masa dulu untuk kita ambil sebagai rujukan-rujukan ataupun sekurang-kurangnya sebagai sebagai ikon-ikon tertentu untuk menggambarkan formulasi rang undang-undang kewangan yang baru yang dibuat oleh parlimen, oleh negara kita telah mengambil kira pengalaman terbaik digarap seluruh pengalaman-pengalaman ini dan kita keluar sebagai satu peraturan baru yang mewakili boleh kata seluruh kelompok masyarakat dalam negara kita dan kita boleh berbangga yang kita punya satu peraturan undang-undang kewangan Islam yang terbaik yang telah mengambil kira aspek-aspek ini. Saya berharap barangkali tidaklah terlalu lewat walaupun kedudukan ini tidak diletakkan dalam undang-undang ini secara jelas untuk mengatakan adanya elemen-elemen tersebut selain daripada kata memberi kuasa kepada pihak menteri sahaja untuk melaksanakan beberapa perkara yang diberi dan tidak lari sebagai saya sebagai ahli parlimen berbangsa Melayu beragama Islam tidak akan pernah lekang pada pemikiran dan hati saya untuk melihat pembentangan ataupun usaha untuk membawa pembaharuan dalam sistem kewangan Islam dalam negara kita ini sudah tentu didokong oleh hajat sebilangan besar rakyat Malaysia dan saya sungguh-sungguh merayu kepada pihak menteri pembentangan ini tolonglah jangan dilihat sebagai satu usaha untuk kita mempolitikkan dewan ini untuk tujuan kata tertentu mendapat sokongan dan sebagainya. Ini tidak lebih daripada kita melihat satu sistem pentadbiran formula kewangan Islam untuk kita hadiahkan atau kita kita berikan kepada seluruh rakyat Malaysia kerana kita tahu majoriti rakyat Malaysia mengharapkan sesuatu yang baru dan saya rasa janji Pakatan Rakyat dah lama dah kita bersedia untuk membawa perkara yang baru termasuk juga insya-Allah kepada sistem kewangan-kewangan termasuk kewangan Islam. Terima kasih banyak untuk pengerusi.